kerajaan lebih kejam daripada Israel. Dia nak kata Israel ni baiklah. Jagon. Kenapa sampai ibaratkan kerajaan Malaysia ni lebih kejam daripada Israel? Adakah Mat Jagon ini nak kata bahawa Israel itu lebih baik daripada kerajaan Malaysia? Orang yang dah beribu-ribu umat Islam di Palestin, kamu kata baik. Mana otak letak? Dulu kita ingat otak dia letak kat lutut. Rupanya tak tahulah. Letak kat buku lali agaknya. Kita lihat apa yang Israel buat pada umat Islam Palestin. Mereka sekat bantuan makanan. Mereka sekat bantuan perubatan. Dan kamu masih anggap Israel lebih baik daripada kerajaan Malaysia. Buat perumpamaan tu, biarlah pakai otak, wahai Mat Jagon. Jangan samakan Israel ni lebih mulia daripada kita, sesama Islam ni. Itu sebab politik ni biar berpada-pada. Nasihat saya lah, tak perlulah letakkan Israel ni di tahap yang lebih tinggi dan lebih mulia dibandingkan dengan kerajaan Malaysia. Kamu tahu tak, kerajaan hari ni telah banyak memberikan sumbangan kepada rakyat Palestin. Perjuangan PMX, perjuangan kita punya menteri luar kita dalam usaha untuk mewujudkan perdamaian di Semenanjung Gaza, dalam usaha untuk mewujudkan gencatan senjata, dalam usaha untuk meyakinkan blok-blok yang dulu pro-Israel hari ini untuk bersetuju dengan pandangan kita untuk menghentikan perbalahan di Semenanjung Gaza. Terlalu banyak yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia berbanding dengan Israel yang kamu angkat begitu tinggi darjat dan mulia ni. Jadi jangan sampai orang nampak kamu ni sebagai ejen Yahudi, wahai Mat Jagon. Nanti orang panggil kamu Al-Jagon Al-Yahudi. Nama pun dah Jagon dah. Janganlah sampai orang panggil Jagon Al-Israeli. Lagi malu nanti. Berkaitan dengan haiwan media ni, kamu tahu tak? Israel yang kamu letak di tempat yang lebih tinggi dan lebih dahsyat, lebih mulia daripada kerajaan Malaysia ni. Mereka ni lah pakar dalam memanipulasi media, khususnya di peringkat antarabangsa. Artikel, berita, video yang berkaitan dengan Islam, dengan perjuangan Palestin khasnya. Perkara-perkara yang tak sehaluan dengan mereka, semua habis disekat. Tak boleh disiarkan. Cubalah tulis sesuatu berkaitan dengan Bakhtin ke, atau berkaitan dengan kekejaman Israeli ke. Tengok apa akan jadi. Postlah. Tak kira lah dekat Facebook ke, kat TikTok ke apa ke. Kamu tengok apa jadi.